Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi mencoba menarik dukungan dari guru mengaji yang tergabung dalam wadah komunikasi guru ngaji Surabaya atau WAGUS. Di hadapan Kiai dan Santri, Mujiaman menjanjikan program 100.000 lapangan pekerjaan. Masa kampanye terus dimanfaatkan paslon Pilwali Surabaya Jawa Timur. Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 1 mencoba meraih dukungan dari guru ngaji yang tergabung dalam wadah komunikasi guru ngaji Surabaya atau WAGUS di kantor DPC PDI Perjuangan Surabaya Jumat pagi. Dalam pertemuan ini, Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah programnya untuk para guru ngaji di TPQ serta para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah akan menambah insentif bagi guru ngaji di TPQ dari yang semula Rp400.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan. Jadi perjuangan ini adalah rumah bersama. Surabaya pekerjaan infrastruktur sudah selesai semua. Sekarang waktunya peningkatan sumber daya manusia. Ketika peningkatan sumber daya manusia, maka secara otomatis kita akan lakukan untuk bio-bio yang memang berjuang untuk kepentingan. Pasangan Eri Cahyadi Armuji maju dalam Pilkada Surabaya 2020 dengan dukungan dari Partai PD Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.